Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Teman-teman, di sini kita ada satu buah rice cooker atau Magicom Yongma Digital yang terbaru 2023 teman-teman ya. Untuk kali ini Yongma mengeluarkan edisi Disney atau Disney Edition. Ini dengan motif Mickey Mouse seperti ini teman-teman. Dan ini sepertinya cakep sekali ya. Dan di sini ada tiga pilihan warna, itu untuk yellow black, lalu red black, dan all black atau hitam polos ya teman-teman ya. Dan sebelum kita buka, kita akan lihat dulu untuk keterangan yang ada di kotak yang bisa kita lihat. Di sini ada konsumen hotline servicenya, sudah ada nomor teleponnya, dan untuk nomor telepon ini bebas pulsa teman-teman ya. Lalu di sini ada untuk tipenya ini SMC 7057D. Lalu untuk kapasitasnya itu 2 liter dan daya listriknya itu 400 watt ya teman-teman ya. Jadi untuk daya listriknya sendiri ini enggak terlalu besar untuk ukuran digital ya teman-teman ya. Untuk ukuran Magicom digital itu enggak terlalu besar. Lalu di sini ada keterangan, itu ada tiga pilihan cara memasak nasi. Itu dengan teksturnya bisa kita atur ya teman-teman ya. Jadi bisa kita atur ke tekstur biasa, pulen atau keras. Ini bisa kita atur, lalu bisa dengan dan bisa masak mie goreng juga. Lalu bisa steam. Steamnya ini untuk membersihkan hingga bakteri yang tak terlihat. Jadi steamnya ini tidak untuk memasak tapi hanya untuk membunuh bakteri aja teman-teman ya. Lalu Disney Disney Edition, dan untuk teflonnya sendiri masih menggunakan gold ceramic teman-teman. Dan ini salah satu andalan dari Yongma. Dan sebelum kita langsung lanjut aja untuk kita buka isinya ya teman-teman ya, kita akan lihat langsung seperti apa di dalamnya, dan jadi kita tidak penasaran lagi. Oke teman-teman, dan sudah kita buka untuk isinya itu seperti ini. Dan di sini untuk tampilan Disney-nya itu tidak ini ya teman-teman ya, tidak timbul ya, ini stick. Ini cat ya teman-temannya, bukan stiker ya. Jadi tidak mudah kelupas ya teman-teman ya ini ya. Di sini ada tulisnya Disney, lalu Disney Mickey Mouse ya teman-teman ya, dan warnanya itu dominan merah dengan kombinasi hitam seperti ini teman-teman. Lalu untuk di bagian bawahnya itu bagian depan seperti ini juga sama teman-teman, itu dengan warna merah tetap dominan dengan kombinasi hitam merah seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk membukanya juga cukup mudah teman-teman, teman-teman tinggal tekan ininya aja, lalu dia akan terbuka otomatis ya teman-teman ya. Lalu untuk aksesorisnya kita mendapatkan satu buah pengukus, lalu ada satu buah gelas pengukur, dan untuk ada dua buah sendok juga teman-teman ya. Itu untuk aksesoris yang didapat, dan juga untuk kabel listriknya seperti ini. Dan juga ada buku menunya teman-teman, free buku menu ini dari Yongma. Dan juga satu buah buku petunjuk dan kartu garansi ya teman-teman ya. Lalu untuk teflonnya sendiri Yongma masih menggunakan gold ceramic dengan seperti ini, dan ini bahannya sangat tebal sekali teman-teman. Lalu di sini ada Yongma kapasitas 2 liter ya teman-teman ya. Dan untuk bagian dalamnya itu berwarna hitam ya teman-teman ya. Seperti ini. Dan untuk bagian di bawahnya ini sedikit kasar, itu agar tidak mudah lengket ya teman-teman ya. Jadi untuk ini ada tonjolan-tonjolan kecil ya teman-teman ya, seperti ini. Dan di sini
sudah kita coba untuk colokkan ke alirkan ke hubungan ke aliran listrik, dan di sini kita teman-teman bisa kita lihat untuk tampilan awalnya itu seperti ini, dan di sini ada presetnya juga, itu preset untuk kita pengaturan. Misalkan kita mau masak di jam berapa itu bisa kita atur. Lalu untuk cook, ini cook ini kita bisa langsung untuk masak nasi beras putih ya teman-teman ya. Lalu kita di sini bisa nasi goreng juga. Oh, jadi untuk presetnya ini kita bisa atur, misalkan kita untuk ini teman-teman, kita bisa atur untuk presetnya itu seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Lalu untuk menunya, oh jadi untuk pengaturan presetnya kita seperti ini ya teman-teman ya, kita tekan preset lalu kita tekan ke menu seperti ini ya teman-teman. Dan di sini ada keterangan untuk 01 itu biasa, 02 itu pulen, 03 itu keras ya teman-teman ya, jadi kita bisa atur seperti ini. Lalu kalau udah kita atur, misalkan kita lebih suka ke pulen, kita langsung start aja teman-teman ya. Dan untuk menu yang lain kita bisa untuk masak bubur seperti biasa Magicom digital yang lain ya teman-teman ya. Lalu Eco Steril ini yang tadi kita bilang itu untuk Eco Steril itu cara penggunanya kita cukup masukin air aja teman-teman, jadi nanti dia masak dengan cara steam itu untuk membunuh bakteri dan juga menghilangkan kuman-kuman ya teman-teman ya. Lalu di sini itu bisa mie goreng juga teman-teman. Jadi di sini ada menunya mie goreng, lalu beras merah ya teman-teman ya. Itu kita bisa atur seperti ini. Lalu di sini kita bisa atur juga untuk pemanas biasa aja teman-teman. Dan untuk Magicom ini juga salah satu solusi, misal kalau ada anak-anak kita yang sedikit susah makan itu bisa juga untuk menyenangkan hati anak-anak, karena anak-anak biasanya juga suka dengan Disney teman-teman. Dan juga buat ibu-ibu itu lebih betah di dapur ya. Jadi untuk reviewnya kita cukup sampai di sini. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyukai konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih sudah membantu channel ini berkembang terus.